Church, apa kabar? Saya berharap bahwa kita semua berada dalam kondisi yang baik dan juga hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Nah, tidak disangka bahwa kita sudah masuk ke dalam bulan dan juga tema yang baru tentang melayani Tuhan dalam segala musim. I want to get to straight into the word of God. Jadi izinkan saya membacakan dari kitab Lukas pasal ke-22. Sebuah kisah di mana murid-murid Yesus sedang berdiskusi tentang siapa yang paling hebat dari antara mereka dan siapa yang berhak untuk mendapatkan posisi khusus dalam kerajaan Tuhan. Saya bacakan, lalu mereka mulai bertengkar. Murid-murid Tuhan Yesus lalu mereka mulai bertengkar tentang siapakah yang akan memperoleh kedudukan tertinggi di dalam kerajaan Allah. Nah, Yesus berkata kepada mereka. Di dalam dunia ini, raja-raja dan para pembesar memiliki kekuasaan mutlak atas rakyatnya, dan rakyat mereka itu mau tidak mau harus menurut. Tetapi di antara kalian, Yesus katakan, orang yang paling banyak melayani dialah pemimpin kalian. Di dunia ini, seorang majikan duduk pada meja, dilayani oleh para pelayannya. Tetapi di antara kita tidak demikian halnya karena akulah, Yesus katakan, karena akulah pelayan kalian. Nah, seringkali dalam konteks gereja dan kekristenan kita berpikir bahwa melayani Tuhan itu sekedar tugas yang kita kerjakan, terutama di hari Minggu di gereja seperti melayani menjadi usher atau melayani Tuhan di tim praise and worship atau melayani di sekolah minggu dan lain-lainnya. I'm I'm sure you get my point. Tetapi jika kita sadar makna melayani Tuhan dan sesama itu lebih dari sekedar apa yang kita lakukan dalam gereja saja. Saya yakin bahwa hidup kita dalam mengikuti Kristus akan jauh lebih berdampak dalam segala musim. Karena definisi melayani adalah ini. Sesuatu tindakan yang kita sadari, artinya kita sadar apa yang sedang kita lakukan, baik dalam ucapan, dalam perkataan, dan juga perbuatan yang kita lakukan tanpa paksaan, untuk memberi pertolongan kepada orang lain dengan tulus ikhlas, dengan kesungguhan hati, tanpa pamrih, dan tidak mengharapkan imbalan. Itu adalah definisi melayani to serve. Karena pada dasarnya melayani atau menjadi seorang pelayan adalah tindakan yang selfless, menjadi orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri, namun selalu mementingkan kepentingan orang lain, atau in our case, selalu mementingkan kehendak Tuhan dan bukan kehendak diri kita sendiri. Nah sebagai pengikut-pengikut Kristus tujuan kita melayani adalah hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Sehingga apa yang kita perbuat hanya tertuju kepada Kristus dan untuk menyenangkan hatinya. Namun kita juga harus mengakui bahwa saat ini kita di zaman ini kita sedang hidup dalam budaya yang egois. Budaya yang sangat mementingkan diri sendiri budaya yang selalu mencoba untuk memuaskan diri sendiri dan juga budaya orang-orang yang selalu mempromosikan diri sendiri. Ada begitu banyak artikel akhir-akhir ini dan juga saya lihat dari para influencers di social media yang mengajarkan keahlian atau skills cara untuk mempromosikan diri sendiri. Sehingga banyak orang berpikir bahwa jika mereka ingin menjadi yang terbaik atau terhebat di zaman ini mereka harus belajar untuk mempromosikan diri sendiri. Self-promote artikel dan blog seperti how to promote yourself in TikTok dan Instagram. Atau tips dan tricks mendapatkan banyak followers dan menjadi viral di tahun 2022. Itu banyak banget dan begitu banyak yang saya lihat dan saya baca akhir-akhir ini. Baru-baru ini saya juga membaca sebuah artikel tentang generasi muda yang terobsesi menjadi influencer. Nah, saya ingin membacakan beberapa hal yang menarik yang saya baca dari situ. Ini saya kutip dari artikel tersebut. Pada zaman sekarang banyaknya anak muda yang sangat terobsesi menjadi seorang influencer. Hal ini dikarenakan banyaknya kemudahan yang dapat dimiliki seseorang influencer. Mulai dari mudahnya mendapatkan sebuah pendapatan atau gaji dengan tenaga yang tidak banyak dikeluarkan untuk mendapatkan kemudahan atau akses ke banyak tempat atau ke acara-acara tertentu bika, bila saudara sudah menjadi influencer di tingkat tertentu. Untuk bisa mendapatkan memasarkan produk yang kita jual tanpa harus mengeluarkan budget untuk biaya promosi. Ini yang ditulis dalam artikel tersebut. Intinya kita sedang hidup di zaman di mana orang-orang mau mendapatkan kemudahan dan akses. Orang-orang mau mendapatkan ketenaran dan kekayaan untuk menjadi the greatest, goat greatest of all time dengan cara mempromosi dan mementingkan diri sendiri. That's the culture we live in today. Namun Yesus, Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan budaya seperti ini. Yesus berkata begini, tetapi di antara kalian, orang yang paling banyak melayani, dialah pemimpin kalian. Or in another word, Jesus is saying, "If you want to be the greatest, if you want to be the goat, then you have to serve." Dengan kata lain, cara saudara dan saya bisa meraih keberhasilan di matanya Tuhan, bukan di mata dunia, adalah dengan cara melayani dan Yesus Yesus yang sudah terlebih dahulu menjadi panutan kita, menjadi contoh bagi kita semua. Matius 20 ayat 28 mengatakan begini, sama seperti anak manusia itu juga ia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani dan menyerahkan nyawanya untuk membebaskan banyak orang. Nah seperti dalam Lukas 22 ayat 27 yang tadi kita baca Yesus berkata begini, di dunia ini seorang majikan tuh duduk pada meja dilayani oleh para pelayannya. Tetapi di antara kita, di antara kita orang-orang percaya, tidak demikian halnya. Karena akulah pelayan kalian. Yesus yang terlebih dahulu melayani saudara dan saya. So, sederhananya ini, sederhananya adalah gini. Tindakan melayani adalah untuk membuat orang yang kita layani terlihat baik dan menjadi istimewa. Itu sederhananya, to make the people that we serve look good and special. Jika saya melayani keluarga saya, artinya saya mau make them look good and special. Kalau saya berkata saya melayani bangsa dan negara, artinya saya tidak akan menjelek-jelekan bangsa saya sendiri. Dan saya menjadi sebuah perwakilan yang baik dengan perilaku saya sendiri. Nah apalagi jika kita berkata bahwa kita melayani Tuhan kita bukan? Apakah kita menunjukkan kebaikan Tuhan melalui hidup kita? Saudara pernah nggak makan di sebuah restoran yang mempunyai waitress atau pelayan yang membuat saudara berkesan, terkesan. Nah biasanya kita mempunyai pengalaman yang mengesankan dengan seorang pelayan atau seorang staff karena orang tersebut berhasil membuat saudara merasa istimewa. Betul bukan? They made you look good and make you feel special. Benar bukan? Because serving is making the ones we serve looks good and making them special. Itu tujuannya. Nah ini yang sangat berbeda dengan orang-orang yang cenderung membuat diri mereka sendiri kelihatan keren, kelihatan hebat, kelihatan special dan malah mencoba untuk menunjukkan kepada orang-orang lain bahwa diri mereka lah yang istimewa. Because serving at the core is always selfless, not selfish. Melayani selalu tidak mementingkan diri sendiri melainkan mementingkan orang lain. Jadi kalau saudara dan saya menyatakan diri kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tetapi kita tetap ingin mempromosi diri kita sendiri. Mencari kepentingan diri sendiri. Atau mencari keuntungan untuk diri sendiri. Well, I think we're gonna have a big problem following Jesus. Wah, aku bisa dapat akses apa nih kalau aku bergabung di gereja ini. Atau apa untungnya buat aku kalau aku join di komunitas date ini pemikiran seperti ini akan membuat kita sangat sulit untuk terus bisa mengikuti Tuhan Yesus karena apa yang diajarkan Yesus untuk menjadi the greatest itu sangat amat berbeda dengan apa yang budaya dunia ajarkan Yesus malah mengajarkan begini orang yang mau mengikuti aku kata Yesus harus melupakan kepentingannya sendiri memikul salibnya, Artinya ini, artinya kita harus mematikan semua kepentingan diri kita sendiri, itu artinya memikul salib dan terus mengikuti aku. Terus mengikuti adalah sebuah continuous process, bukan sekedar event atau keputusan satu kali saja, terus mengikuti Yesus. Sebab orang yang mau mempertahankan hidupnya, firman Tuhan katakan, akan kehilangan hidupnya. Tetapi orang yang mengorbankan hidupnya untuk aku, untuk Yesus akan mendapatkannya. Apa untungnya bagi seseorang kalau seluruh dunia ini menjadi miliknya tetapi ke ia kehilangan hidupnya. Dapatkah hidup itu ditukar dengan sesuatu? Matius 16 ayat 24-26. Dalam 30 tahun lebih saya melayani Tuhan. Tujuan saya sebenarnya sangat sederhana. Saya hanya ingin membuat Tuhan terlihat baik dan indah dan istimewa melalui kehidupan saya. It's as simple as that. Saya nggak pernah sibuk untuk memikirkan cara mempromosi diri sendiri atau bagaimana cara menjadi kelihatan lebih keren supaya diundang oleh banyak gereja-gereja dalam pelayanan. Tapi saya mau sekedar hidup sedemikian rupa sehingga nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan from my life, through my life. Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya ditelepon oleh seseorang yang saya kenal dalam sebuah ministry di luar kota. Dan waktu dia bertelepon, saya dia bertanya begini, kasih nih. Apa sih tips dan kunci-kunci strategi marketing kasih sehingga punya followers yang banyak di sosial media dan juga mendapatkan undangan pelayanan yang banyak bahkan bisa sampai ke mancanegara. Karena gereja kami ingin belajar dari kasih nih I was so shocked by that question. Saya jawab bahwa saya sama sekali nggak punya marketing strategi atau tips bagaimana mempromosikan diri. Bahkan saya bilang sama orang tersebut, jujur saya nggak ngerti bagaimana saya bisa ada di posisi saya hari ini. Karena semua ini adalah anugerah Tuhan dan bukan karena apapun yang bisa saya sombongkan yang saya bisa bagikan kepada teman saya tersebut adalah hanya untuk mengikuti dan mentaati apa yang Yesus sudah ajarkan. Yaitu if you want to be the greatest. Untuk menjadi yang terbesar atau yang terhebat dalam apapun di dunia ini. Saudara dan saya harus mengambil sifat seorang hamba. Tidak ada cara lain dalam perspektif kerajaan Tuhan. Mengambil sifat seorang hamba bukan sekedar tugas seorang hamba atau pelayan. Not just the work of a servant, but to take up the nature of a servant. Dan ini yang buat saya sangat penting bagi saudara dan saya mengerti jika kita ingin terus mengikuti Yesus. Bahwa melayani, pelayanan bukanlah sesuatu yang sekedar kita kerjakan sebuah tugas. Namun sebuah tindakan yang mencerminkan siapa diri kita bahwa oh, kita adalah pelayan you and i we are servants kita adalah hamba it's who we are melayani Tuhan melayani sesama menjadi seorang pelayan atau hamba adalah sebuah panggilan yang Yesus berikan bagi saudara dan saya bagi kita semua to serve god and his people is not something we do but something for us to be bahwa saya seorang pelayan Tuhan, maha kuasa, it's who I am. Itu identitas saya. Cara pandang kita harus berubah. Jadi bukannya kita berkata begini, oh saya seorang bisnismen yang melayani Tuhan. Namun kita harus berkata begini, saya seorang pelayan Tuhan yang juga berbisnis. Kita harus ubahkan pandangan kita yang berpikir seperti ini. Oh saya seorang staff di perusahaan yang juga melayani Tuhan di gereja di hari minggu. Tetapi kebalikannya, saya seorang pelayan Tuhan, the servant of God, yang bekerja sebagai staff di sebuah perusahaan. Saya pelayan Tuhan yang maha kuasa, yang juga bekerja di di bank atau bekerja di restoran, yang juga adalah seorang ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Because what we do does not define who we are. Karena melayani Tuhan dan sesama sudah menjadi identitas kita. Saya berharap saudara bisa melihat perbedaan pemikirannya. Dan jika kita menyadari bahwa kita adalah pelayan-pelayan Tuhan, the servants of God, maka kita pun akan mengerti bahwa kita sedang melayani Kristus saat kita juga melayani orang-orang di sekeliling kita. Kenapa? Because serving is in our identity, in our DNA. Melayani sudah menjadi identitas kita. Dan bukan sekedar tugas yang kita kerjakan di gereja atau di dalam ministry kita. Dan ini yang saudara dan saya harus sadari setiap hari. Bahwa mempunyai sifat atau hati seorang hamba adalah sebuah keputusan dan pilihan. Yang harus kita ambil dalam setiap saat dan dalam setiap musim kehidupan kita. Dalam kitab Yosua pasal 28 24 dikatakan begini. Seandainya kamu tidak mau mengabdi kepada Tuhan. Yosua sedang berbicara kepada bangsa Israel. Seandainya kamu tidak mau mengabdi kepada Tuhan. Bahasa Inggrisnya if you refuse to serve the Lord. Seandainya kamu tidak mau melayani Tuhan, ambillah keputusan hari ini juga kepada siapa kamu mau mengabdi? Ambillah keputusan hari ini juga kepada siapa kamu mau melayani, kepada ilah-ilah lain yang disembah oleh nenek moyangmu di Mesopotamia dahulu, atau kepada ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu tempati sekarang. Terus Yosua mengatakan begini: "And this is the famous verse, tetapi kami, saya, dan keluarga saya akan mengabdi hanya kepada Tuhan." Bahasa Inggrisnya dikatakan begini: "But as for me and my house, we will serve the Lord." It's a decision, sebuah keputusan yang kita ambil every day, setiap hari, setiap musim kehidupan kita. Apakah kita membuat keputusan untuk terus mengikuti dan melayani Yesus, dan juga melayani orang-orang di sekeliling kita? Apakah kita terus membuat keputusan untuk memiliki sifat dan hati seorang hamba yang terus ingin membuat Tuhan yang kita layani terlihat baik dan indah, dan menjadi istimewa? Membuat keputusan untuk membuat komunitas yang kita layani terlihat baik dan menjadi istimewa. Apakah kita membuat orang-orang yang kita kasihi? Jadi spesial atau malah sebaliknya mereka merasa capek dan sebel berasa untuk berada di dekat saudara karena saudara malah lebih peduli tentang diri saudara sendiri dibandingkan untuk melayani mereka. Are we serving? Apakah saudara serving your wife, your husband, your children, and your loved ones? Karena saat saudara melayani mereka saudara pun sedang melayani Kristus di rumah kami. Anak-anak kita suka rolling their eyes sambil ketawa, karena saya orangnya sangat ekspresif kepada eta istri saya. Mereka suka teriak-teriak geli kalau saya kejar-kejar uh, mami mereka untuk peluk-peluk dia, dan mereka selalu berkata begini: "Mereka suka bilang begini, ih, kenapa sih Deddy selalu suka peluk-peluk dan cium-cium mami?" Memang kedengarannya kayak mereka lagi komplain. Tetapi saya tahu sebenarnya mereka sangat senang melihat mami dan daddy mereka saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Nah waktu saya membuat istri saya merasa spesial dan disayangi dengan perbuatan dan tindakan saya. Itu adalah sebuah pelayanan. I am serving my wife. Beberapa waktu yang lalu ada seorang teman yang melihat saya dengan istri saya. Dan dia bilang gini, ah lu kan selalu bucin sama Eta, bucin. ya emang bener sih, kata bucin atau budak cinta memang tidak memiliki pengertian di kamus besar bahasa Indonesia. Karena bucin memang itu sebuah bahasa gaul. Nah definisi bucin adalah seseorang, perhatikan, seseorang yang rela berkorban dalam bentuk apa saja untuk pasangan yang dicintainya. Baik harta, jiwa, dan raga, dan juga menuruti kata-kata dari pasangannya. Nah, saya malah senang kalau orang bisa melihat saya bucin dengan istri saya sendiri. Dong, saya juga bucin dengan keluarga saya, saya bucin dengan Tuhan saya, karena artinya saya mau melayani mereka tanpa pamrih. Nah, ketika saya peduli kepada keluarga saya, ketika saya mementingkan mereka lebih daripada diri saya sendiri. Itu adalah pelayanan saya kepada mereka. Saya sedang melayani mereka, dan waktu saya melayani keluarga saya, saya pun sedang melayani Kristus. And I hope you understand and get this, my friends. Nah, untuk kita bisa melihat apakah perilaku kita sehari-hari sudah mengambil sifat seorang pelayan atau tidak, perhatikan apa yang orang lain katakan tentang apa yang selalu. Saudara lakukan. Karena itu bisa menunjukkan apakah saudara sudah mengambil sifat seorang hamba atau pelayan atau malah saudara masih tetap dilihat orang-orang di sekelilingmu sebagai orang yang mementingkan dirinya sendiri. Seperti yang tadi anak-anak saya katakan, "Kenapa sih Dedi selalu suka peluk-peluk dan kissing mami?" Perhatikan apa yang orang lain katakan tentang apa yang selalu saudara lakukan. Wah, si Agus mah selalu pelit kalau lagi makan bareng-bareng. Si Ratna selalu telat kalau mau ngumpul-ngumpul. Dia mah gak peduli sama waktu teman-temannya. Wah, si Kevin selalu jelek-jelekin teman-temannya tuh kalau mereka udah pulang. Dokter Barry selalu doain saya setiap kali selesai konsultasi. Hebat bener deh, dia perhatikan apa yang orang lain katakan tentang apa yang saudara selalu lakukan. I was talking to my youngest daughter Karis a few nights ago, dan she said to me this, kalau daddy is always caring. And I said to oh, really? You think daddy selalu caring? Dan Karis menjawab dengan gayanya dia, ya of course dad, you are always caring to us. Dan jika itu yang anak saya sendiri perhatikan, observe dari sifat saya, I'm a happy father. Melayani itu bukanlah sesuatu yang sekedar kita kerjakan. Namun sebuah tindakan yang mencerminkan siapa diri saudara dan saya. Bahwa kita adalah seorang pelayan Tuhan yang maha kuasa. Dan saat kita melayani sesama, kita pun sedang melayani Kristus Yesus. As for me in my house, we will serve the Lord. Buatlah keputusan dan pilihan ini dalam setiap musim kehidupan kita. Nah pertanyaannya, bagaimana kita melayani Tuhan dan terus mengikuti Dia di zaman sekarang ini? Well, pertama, melayani dan mengikuti Kristus berarti mengakui ketuhanannya atas hidup saudara dan saya. Bahwa kita harus terus mengakui dan sangat sadar bahwa kita hidup di bawah kedaulatan dan pemeliharaannya Tuhan. Bahwa dia adalah pencipta kita, dia penebus kita dan dia pemelihara kita. Di zaman gereja modern ini kita seringkali menganggap bahwa Tuhan itu cuma sekedar sebagai bapa dan sahabat kita. Namun kita sering lupa bahwa dia adalah Tuhan dan juga Raja atas kita. Dan kita saudara dan saya adalah pelayannya. Dan sangat penting bagi kita untuk sadar bahwa kita harus tunduk pada otoritasnya karena dia Tuhan dan Raja. Nah, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus bahwa sebagai pengikut Kristus, hidup kita bukan lagi milik kita sendiri. Dikatakan begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu perhatikan ini, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri sebab kamu, saudara dan saya, telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu firman Tuhan katakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah ini benar-benar kebalikan dari apa yang dunia ajarkan saat ini. Karena dunia mengajarkan bahwa kita yang memiliki hidup kita sendiri. Bahwa kita adalah Tuhan dan Raja atas hidup kita sendiri. I'm entitled for my life. Dan oleh sebab itu kita dapat melakukan apa saja yang kita inginkan dengan hidup kita meskipun itu merugikan bahkan menghancurkan diri kita sendiri dan juga orang lain. Yang kedua, melayani Tuhan berarti menyelaraskan pikiran dan agenda kita dengan Tuhan. Nah, bulan lalu kita sudah membahas tentang ini, bahwa kita harus hidup mengikuti agenda dan kehendaknya Tuhan dan bukan sekedar mengikuti kemauan dan pikiran diri kita sendiri. Yesaya 55 mengatakan ini sebab rancanganku rancangannya Tuhan bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku demikianlah firman Tuhan seperti tingginya langit dari bumi demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu Kita harus terus mengakui bahwa jalan Tuhan itu benar dan itu yang terbaik dalam hidup kita setiap kita berbalik arah atau berputar dari jalan kita sendiri dan mengikuti jalan dan rencananya Tuhan. Well ini yang disebut sebagai pertobatan dalam Alkitab. Dan ini hanya dapat dicapai dengan bantuan daripada roh kudus. Dalam Roma 12 dikatakan Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus membiarkan Tuhan mengubah cara kita berpikir. Dalam ayat tersebut dia berkata begini, itu berarti Janganlah kita ikuti cara hidup yang tidak baik yang sudah menjadi kebiasaan dalam dunia ini. Perhatikan ayat ini, tetapi marilah kita serahkan diri kita kepada Allah, dan Ia akan memperbarui pikiran kita. Dengan begitu, kita dapat mengetahui apa yang termasuk dalam kehendak Allah dan apa yang terbaik dalam setiap situasi. Maksudku, kita dapat memilih dan mengerti apa yang baik dan yang bijaksana bagi kita dan apa yang menyenangkan Tuhan. Remember to serve God artinya untuk menyenangkan dia. Ingat melayani adalah menyenangkan orang yang kita layani. Bukan menyenangkan diri sendiri. Karena pelayan yang baik adalah pelayan yang selalu menyenangkan orang yang dilayani bukan? Nah, mengapa Paulus mengatakan ini? Karena sekali lagi cara saudara dan saya berpikir akan menentukan cara kita bertindak. Our input determines our output. Itu sebabnya kita harus selalu berhati-hati memilih apa yang bisa mempengaruhi cara kita berpikir, karena dengan demikian kita juga mempengaruhi cara kita bertindak yang mungkin akan bertentangan dengan apa yang benar di mata Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir adalah ini: melayani Tuhan berarti melakukan kehendaknya dan mentaati perintahnya. Karena tidak cukup kita sekedar mengakui bahwa Tuhan itu ada, namun kita tidak pernah melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Dalam Yohanes 14, Yesus berkata begini, Jika kamu mengasihi aku, if you love me, maka kamu akan menuruti semua perintahku semua perintahku. Bukan sekedar perintah yang kita suka aja. Karena ketaatan yang sejati selalu berdasarkan kasih dan bukan ketakutan. Taat untuk mengikuti semua perintah dan ajarannya. Karena dia yang sudah terlebih dahulu baik dan setia dalam hidup kita. Karena melayani Tuhan berarti menunjukkan kebaikannya dalam segala hal, termasuk juga dalam cara kita berperilaku. In our actions, everyday actions, memang benar bahwa saudara dan saya diselamatkan oleh iman dan anugerah, dan bukan oleh perbuatan kita seperti yang Rasul Paulus katakan, supaya tidak ada satupun dari kita yang dapat menyombongkan dirinya. Namun, perhatikan, namun iman yang benar, perhatikan. Iman yang benar selalu menerjemahkan dirinya sebagai tindakan yang baik. Iman yang benar selalu menghasilkan tindakan yang baik. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus pasal 2, sama halnya dengan iman. Perhatikan firman Tuhan ini. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, dengan sendirinya iman itu mati. Nah mungkin ada yang membantah, ada yang mempunyai iman dan ada yang mempunyai perbuatan baik. Either or, pilih salah satu. No, jawabanku adalah kamu tidak dapat menunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Tetapi aku mau, dalam Yakobus katakan, tetapi aku akan menunjukkan imanku dengan perbuatan yang aku lakukan. Lebih jelas lagi dalam kitab, kitab Efesus pasal yang kedua, Allah membuat kita sebagaimana kita adanya, sebagai orang-orang milik Yesus Kristus. Allah telah berikan kita hidup baru. Perhatikan ini: Ia melakukan ini supaya kita dapat menggunakan hidup kita, melakukan hal-hal baik yang telah Ia rencanakan bagi kita melakukan hal-hal baik ini menunjukkan bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita menjalin hubungan kita dengan orang lain, bukan cuma sekedar pelayanan di gereja saja. Dalam kisah para rasul pasal 9 tertulis begini, di kota Yope, perhatikan ini, tinggal seorang pengikut Yesus yang dalam bahasa Ibrani bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Tabita disebut Dorcas. Perempuan itu, perhatikan, firman Tuhan mengatakan begini, Perempuan itu Tabita selalu berbuat baik bagi orang lain dan sering membantu orang miskin. Kisah Para Rasul 9:36. Perhatikan apa yang orang lain selalu katakan tentang apa yang selalu Saudara lakukan. Karena itu bisa menunjukkan apakah kita sudah mengambil sifat seorang hamba atau pelayan atau malah sebaliknya kita masih mementingkan diri kita sendiri. Dari perilaku kita, dari apa yang kita perbuat, itu sebabnya kami di JPCC selalu mendorong saudara sekalian untuk menjadi bagian dalam pelayanan di dalam gereja juga. Bukan sekedar untuk mempunyai tugas pelayanan loh. Bukan itu. Atau sekedar melakukan kewajiban di ministry masing-masing. Tetapi kita mendorong saudara untuk bergabung melayani dalam gereja. Sebagai sebuah cerminan. Reflection akan siapa diri kita dalam Kristus. Bahwa kita saudara dan saya adalah pelayan-pelayan Tuhan yang maha kuasa. Because serving is not only doing, but serving is about being karena iman yang benar harus diterjemahkan ke dalam tindakan yang baik. Kalau tidak itu sama sekali bukan iman dalam melayani Tuhan dan sesama. Dan kita bisa menemukan panduan tentang bagaimana kita bertindak yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari, kita temukan itu dalam firman Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 3 disebutkan begini, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, komitmen dan keputusan kita untuk melayani Tuhan dalam setiap musim adalah komitmen untuk taat kepada perintah Tuhan dan melakukan kehendaknya. So, apa yang orang selalu katakan tentang apa yang selalu saudara lakukan? Apakah itu sudah mencerminkan sifat kita sebagai pelayan atau hamba Tuhan, atau malah mencerminkan diri kita sebagai seseorang yang selalu mementingkan diri kita sendiri tanpa peduli tentang melayani orang lain? Saya berdoa, saya sungguh berdoa agar kita semua hidup tidak sama dengan budaya yang egois ini, budaya yang... Lebih mementingkan diri sendiri. Dunia yang selalu mencoba untuk memuaskan diri sendiri. Dan yang selalu mencoba untuk mempromosikan diri sendiri. Nah, saya berdoa. Bahwa kita semua meninggikan dan melayani Kristus Yesus. Di rumah kita. Di keluarga kita. Di gereja kita. Di tempat kita bekerja. Dan dimanapun kita berada. Sehingga membuat Tuhan Yesus. Bisa terlihat oleh orang lain dalam segala hal yang kita pikirkan, yang kita katakan, dan yang kita lakukan. Tuhan memberkati.